Halo semuanya, nama gue Marcelino Jason. Saat ini gue memakai Toyota Yaris TRD tahun 2015. Dan gue pilih mobil Yaris ini kenapa? Karena dari awal keluar gue ngeliat modelnya tuh cakep dibandingkan rivalnya. Rivalnya kan tadi Jazz tuh. Nah Jazz di tahun Yaris keluar itu model lebih cakep banget ini sih menurut gue. Dan gue udah demen banget lah sama modelnya. Dari lampunya, body kitnya, semuanya gue demen dah. Untuk di interior gue nggak banyak berubah ya, gue cuma pasang salon jok doang, sama paling cover seal doang sih, nggak banyak. Nah, berikutnya untuk eksterior nih, gue ganti knalpot ya, meskipun muffler doang tapi tetap berisi, gue pakai knalpot Alpino, produk asli Indonesia. Gue juga nambahin bumper lips ya di depannya, sama printan stiker-stiker dikit lah. Oh ya, sama gue pasang juga list chrome di lampu, sama towing strap. Sama buat di bumper lip doang sih, gak banyak modifan gue. Nah, berikutnya yang paling menonjol adalah gue ganti velg HSR Limans Ring 16. Kenapa gue pilih HSR Limans Ring 16? Dikarenakan ya, seperti mahasiswa seperti gue, biar lebih irit aja, kita bisa pakai ban standar menurut gue. Dan ya modelnya juga cakep banget sih Limans, tapi itu selera juga sih. Setelah gue pakai HSR ini, gue merasakan mobil gue beroknya jadi lebih enak. Untuk cornering ya, terutama dia lebih stabil. Dan untuk manuver juga enak. Dan pastinya lebih keren. Pastinya velg gue juga lebih keren. Dan jadi lu jadi mata perhatian di jalan lah. Jadi kalau lu lewat tuh, orang jadi ngeliatin juga ke mobil lu. Gue tau HSR build sebenarnya dari internet ke internet ya. Dari Mas Akbar Rais di YouTube dia. Dia pakai di mobil drift dia. Dan di situ gue lihat di mobil drift aja kuat. Apalagi buat harian doang gitu kan. Sekarang kualitasnya udah oke ya, cuman ya tingkatkan dan pertahankan lah. Nah dan habis itu jangan lupa banyakin lagi model-model velg buat model mobil inilah, biar kedepannya lebih bisa sering ganti velg. Gue Jason, gue tim HSR.